cabang 1 bahwa berdasarkan formulir yang dikumpulkan dan telah dihitung oleh panitia dengan disaksikan seluruh peserta musyawarah cabang 1 PCMSPKMSPSI Kota Depok diperoleh suara atau satu suara satu nama dari 10 pimpinan unit kerja di Kota Depok. Untuk itu, berdasarkan pasal 21 tata cara pemilihan ayat 2 yang berbunyi dalam hal calon tunggal yang telah diusulkan oleh peserta, maka secara aklamasi dinyatakan sah sebagai ketua. Apakah dengan telah diusulkannya saudara-saudara atau Bapak Mulyadi sebagai calon tunggal dalam musyawarah ini sah sebagai ketua pimpinan cabang SPKM SPSI Kota Depok periode 2021-2026? Sah.